kita sudah ada Eno Obri. Gimana? Masih cukup senyum-senyum ya. Ngelihat 5 HP ya. Dia itu adalah kabel grounding. Kabel grounding, basicnya cara kerjanya adalah kabel grounding. Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Vel terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Yoi, kali ini kita akan sedikit flashback. Hop. Kita juga udah sempat masuk ke tempat Dino. Kita sudah Dino Obri. Tapi kalian tahu nggak sih apa alasan utama gue mau Dino Obri? Nah, ini gue kasih tau sekarang. Jadi gini, kemarin itu gue sempat sedikit apa ya? Upgrade lah ya, bukan upgrade ya. Sedikit nambahin ya, nambahin aksesoris. Gue nggak bisa bilang ini aksesoris juga sih, karena kalau aksesoris itu kan rata-rata cuma untuk tampilan ya. Karena ini bukan hanya sekedar tampilan, tapi juga fungsinya juga meningkat. Nah, ini dia. Teman-teman bisa lihat di sini ada kabel warna biru, kabel warna merah, dan ada ini gua enggak tahu nama kotaknya. Karena gua enggak tahu, gua udah panggil orangnya ke sini ya. Kemarin kita denonya kemarin, hari ini kita udah beda lagi. Ini dia Koveri. Koveri. Halo Mas Aldi. Apa kabar? Waduh. Gimana? Masih cukup senyum-senyum ya. Ngelihat 5 HP ya. Gokil. Gokil. Ngeliat 5 HP. 5 HP sih mantep banget. Kabel-kabel gini iya. Doang naikin 5 HP. Karena satu HP aja susah loh. Susah. Karena susah, ini mesin iya. NA. Natural aspirated. Oke. Okay. Salah bener tuh. Bodoh amat. Kayaknya bener sih. Kayaknya bener. Kalau salah ya benerin aja. Nah, kemarin naikin 5 HP. Kok ini apa sih yang kotak hitam ini nih? Sebenarnya kalau isi pasti rahasia, tapi yang pasti di sini ada komponen kelistrikan yang buat naikin voltase listrik. Itu komponen kelistrikan. Yes. Untuk jadi fungsinya itu cuma naikin voltase listrik. Sebenarnya kabel antara plus dan min kan nggak boleh nempel ya, konslet ya. Nah, ini kita bisa gabungin plus dan min jadi satu. Ya komponen itu yang mengatur. Di dalam alat yang hitam ini. Yes. Kita sebutnya modul ya. Modul. Ya. Ini namanya max wire. Ya. Dia itu adalah kabel grounding. Kabel grounding, basicnya cara kerjanya adalah kabel grounding. Basic dan cara kerjanya merupakan kabel grounding. Tapi ada modul komponennya di dalam. Tapi itu bedanya kemudian. Biasanya kalau kabel grounding itu cuma kabel dan kabel. Yes, betul. Kagak beli tuh. Kabel. Bisa pas gitu ya? Iya makanya. Nah cuman kali ini makanya gue kemarin agak-agak sedikit berbeda. Karena tiba-tiba di sini ada yang mereka sebut dengan yang namanya modul. Ya. Yang gue nggak tahu fungsinya apa, ininya kayak gimana. Cuman kemarin balik lagi ya, karena kan kalau kita ngomongin secara kabel segala macam itu lebih ke kalau kata orang, itu mah suggest doang. Tahu suggest nggak? Kayak feeling rasa doang. Sesuatu yang tidak pasti lah. Sesuatu yang tidak pasti yang tidak bisa diraba gitu kan. Oleh sebab itu makanya kemarin kita datang ke tempat Dino dan kita coba naikin Obri ke atas mesin Dino. Before dan after. Before-nya ternyata Obri turun ya. Basicnya itu tadinya pertama kali gue Dino itu Obri dapat di 217 HP. Terus setelah penggunaan 2 tahun dan ditambah dengan peredam. Turun jadi 210 HP. Akhirnya kita pasangin lumayan kabel max wire. Ya. Kita dino lagi naik 5 HP. 5 HP itu tuh guys, max wire nih. Max banget. Ya, apa ya dibilang make sense enggak, dibilang enggak ya make sense gitu kan. Magic kok dong. Bisa ya kabel-kabel gini aja naikin HP. Oke, nah itu satu poin. Berarti di atas kertas udah teruji, ya kan? Nah, yang kedua, ini adalah hal yang paling penting menurut gua, yaitu adalah fun to drive. Ya. Karena gini kok, kalau menurut gue ya, kita punya mobil nih, tapi kita tidak bisa menikmatinya. Kayak sayang banget gak sih? Iyalah. Nah, Max Wire tuh menjawab itu. Sebenarnya kalau lu injek mobilnya kagak ngikut. Itu yang gue rasain sebelum gue pakai.
injek mobilnya nggak ngikut. Nggak fun kan? Oke. Okay. Nah, itulah begitu pakai Maxwire, lu injek mobilnya pasti ngikut. Gasnya isi terus. Oke. Okay. Iya. Sebenarnya gua udah coba. Kalau untuk daily, kemarin gua udah coba pakai 2 hari keliling-keliling. Fun to drive-nya itu naik banget. Karena memang kalau basicnya, Aubrey itu memang gua bangun untuk kenyamanan dalam berkendara. Jadi gue nyaman, gue fun bawa Aubrey. Awalnya bukan buat ngedrift nih ya? Memang untuk slalom, tapi gue bikin senyaman mungkin. Gitu. Nah sekarang gue pengen ngajakin Ko Ferry buat join ke dalam Aubrey. Kita cobain pakai Maxwire, kita slalom. Gimana efeknya? Yoi banget. Ayo lah, gue belum pernah soalnya. Oke. Nih. Harga boleh gue sebut gak nih? Boleh, sebut aja. Nanti kita sebut di dalam. Ayo, let's go, come on. Ikut guys. Kita bawa dia dulu guys. Nah. Jangan lupa seat belt. Nah, sekarang kita udah di dalam. Komponen yang paling penting adalah safety belt. Bagaimanapun keamanan itu paling penting. Wah, kita udah salah jalur nih. Oh iya, pantesan ya voltase gue nambah juga tuh. Oh, biasanya gue 13. Nih, voltase di sini. Iya. Biasanya gue 13. Iya. Memang di mobil-mobil sehat ya, karena kondisi mobil beda-beda. Di mobil sehat itu jadinya ke 14. Oh gitu. Iya. Sebenarnya mobil gak kurang sehat. Masa kurang sehat? Loh, kilometer 65.000 dalam jangka waktu hampir 1,5 tahun. Wow, udah sehat. Kemana-mana nih mobil ini. Harus 30.000-an ya. Setahun kan orang normal kan 20.000 kan. Gua 1,5 tahun 65.000. Gokil, lu kemana aja sih? Touring lagi jangan-jangan. Gua enggak kemana-mana. Cuman ada di mana-mana. Itu dia. Oke, kita cobain. Kenapa mesti begini? Mau mancing RPM dulu? Iya dong. Jadi ketika mobil start launching pertama tuh dia nggak ngepost gitu loh. Oke. Kita nyari timingnya buat startnya. Iya. 1, 2. Kita tentengin dulu dia. Gila mantep ya? Ngisi terus loh. Oke, udah gokil kan? Emang kalau kata orang, kalau udah di atas kertasnya positif, pasti positif. Yes. Tapi kita bantai sekali lagi. Sekali lagi. Gue penasaran. Tes nih, cari dulu ya yang ininya ya. Kita buktiin Maxwire nih guys. Enak banget cow, asli. Lu juga jago banget, asli. Mantep. Ini Maxwire ini teknologi apa sih? Kita ngobrol di bawah dong. Ayo. Rada-rada ya. Anjir. Kok, ini teknologi apa sih? Murni kabel ground. Gue cuma bisa enggak, ini bikinnya di sini murni karya anak bangsa dan kita udah jual keluar sampai ke Italia, sampai seluruh Asia Tenggara barang kita ada. Asia Tenggara? Yes. Wih, luar biasa. Kita harus support namanya juga brand lokal. Iya. Assembly-nya di sini juga. Assembly di sini. Luar biasa. Iya. Gue jadi enggak sabar nih. Bangsa nih. Kita lihat Maxwire bisa bawa kita ke podium apa enggak. Yoi. Thank you, Ko Ferry. Thank you banget. Oh, BTW kalau mau beli bisa via apa?
Via DM aja. Ini Instagramnya ada di follow Instagram maxwire.id. Mm-hmm. Bisa langsung DM, terus bisa kontak WA gue juga. Di, buat tanya-tanya. Di Instagramnya juga, ada WA-nya? Di Instagramnya ada. Ya. Okay. Buat tanya-tanya dulu juga boleh. Nah, ada diskon khusus ya. Jangan lupa pakai HSR Obri. Nah, itu kode vouchernya. Yoi. Ya, ntar gue set. Ya, HSR okay, Obri, ntar dapat diskon. Oke, okay, thank you banget, thank you Bang Ferry, thank you banget. Anjir, gue udah gak bisa berkata apa-apa. Gue mau lanjut latihan lagi, karena ini enak banget. Ntar gue mau rekomendasiin ke teman gue deh. Boleh. Boleh dong. Discord, Discord. Siap, yang penting, siap. Jangan kabel. Ya. Jangan kagak beli, jangan harus beli. Oke, okay, thank you semuanya, Bang Ferry, thank you. Tim Maxwire, terima kasih banyak. Thank udah. You, mas, thank you, mas. Gila, Obi sekarang, gokil banget, boy. Segitu dulu video kita kali ini, gue Aldi Rasyon undur diri. Jangan lupa, ingat pelang, ingat HSR. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.